persiapan tahun baru nih, Gengki. Kayu buat bakar-bakaran, cek. Hei kamu, kerjanya cepat. Mau mulai. Mau mulai. Oke. Saya tunggu ya di sana ya. Oke. Kita kena. Hai guys, Gengki sekarang kerja nih. Mau bantu Eno-san. Aku cari kayu karena nanti bikin tahu. Bikin tahu pakai kayu bakar. Tahu gak sih guys, kenapa tahu cepat asam? Tahu gak sih? Sambil mikirin ikutin aku aja. Yes. Oh alah, ternyata kayunya untuk bikin tahu toh. Kirain persiapan barbekyuan bikin kambing guling. Jauh-jauh dari Jepang ke Pamulang, Gengki-sang mau belajar bikin tahu legendaris nih guys. Kenapa dibilang legend? Soalnya sudah ada sejak 1965. Dan sampai sekarang nih pabrik masih aktif produksi guys. Sampai ribuan tahu tiap harinya. Oke, saya udah masukin kayu ya. Enosa, nanti aku mau lihat proses pembuatan dari awal. Kamu mau tahu? Mau tahu. Ayo, kita bikin tahu. Nah, boleh. Ayo, masuk. Bahan dasar tahu pasti udah gak asing lagi kan? Yap, 100% terbuat pure dari kacang kedelai. Tahap pertama, dimulai dengan merendam dan mencuci bersih kedelai-kedelainya. Tahu gak sih guys? Menurut ahli arkeologi, kedelai masuk dalam jenis polong-polongan yang sudah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Namun, saat ini Amerika Serikat justru jadi penghasil kedelai utama di dunia. Nah, tapi nih ya, yang berhasil mengolahnya jadi segala jenis makanan adalah negara Tiongkok pemenangnya. Resep tahu ala Tiongkok pun menyebar ke seluruh penjuru Asia. Owner pabrik tahu Napotet sendiri adalah warga asli Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Makanya, resep, cita rasa, dan cara bikinnya pun sama dengan di negara asalnya. Kedelai yang sudah melalui proses pembersihan, selanjutnya digiling guys. Dari mesin ini, keluarlah tuh yang namanya sari-sari kedelai. Guys, di Jepang ada banyak makanan yang pakai kedelai. Contoh, tahu. Tahu juga orang Jepang suka makan tahu sama natto. Natto itu lengket yang bau. Natto sama shoyu. Shoyu itu kecap asin. Dan sama miso. Miso itu tauco. Tauco versi Jepang. Jadi orang Jepang suka makan kedelai. Sehat, enak. Yap, masing-masing negara punya olahan tahu. Yang jelas, kandungannya bermanfaat banget bagi tubuh. Tahu cocok banget sebagai alternatif pengganti daging bagi para vegan. Selain karena gluten free, low kalori, tahu mengandung banyak protein dan kalsium. Gak heran ya, banyak banget orang suka makan tahu. Setelah digiling, sari tahu dipanaskan di wadah besar. Proses ini membutuhkan waktu berjam-jam. Kayu yang tadi diambil Gengki menjadi penyulut apinya. Prosesnya emang masih tradisional banget guys. Katanya sih lebih nikmat gitu kalau bikinnya seperti ini. Next, kalau udah panas mendidih, saring tahunya. Yang diambil adalah bagian tanpa ampas ya guys, agar hasil jadinya benar-benar lembut. Cairan ini sebenarnya udah bisa dikonsumsi. Biasanya jadi susu kedelai. Bisa ditambah pemanis atau langsung minum juga enak. Guys, masih lanjut bikin tahunya nih. Kalau tadi baru sampai tahap susu kedelainya, sekarang kita lanjut lagi. Karena proses pembuatan tahunya sendiri masih agak panjang. Kedelai yang udah jadi susu ini ditambah cairan pengental. Kalau teksturnya udah agak mengeras, akan lebih mudah untuk diolah di tahap selanjutnya.
Yang selanjutnya ini gilirannya ibu-ibu. Yap, bagian pembungkusan dan pencetakan. Hai, tetsudaimashou ka? Kabore desu. Bore, bore. Gimana caranya? Jadi tahu dibungkus membentuk persegi. Caranya cukup diikat dengan kain. Harus yang kencang. Kalau enggak, bisa ambiar. Hancur berkeping-keping, macam abis ditolak kebetan. Kalau disusun jadi satu gini, bentuknya mirip Japanese milk buns ya. Tapi ini belum jadi guys. Masih harus dipres. Agar teksturnya lebih padat dan gak gampang terpisah. Setelah dipres, udah bisa dibuka kembali bungkusannya, guys. Yes, kalau udah kayak begini, udah jadi deh tahunya. Yes. Oh, enak, Sa. Ya, saya udah pres ya, udah pres. Ya, 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 tapi ini banyak ya, banyak. Banyak. Tapi ini sehari produksi berapa banyak? 300 pak. 300 pak. 300? Iya. 300? Pak. Pak. 300 pak. Rasanya enak, itu penting desu yo ne. Nah, karena nggak pakai bahan pengawet sama sekali, tahu biasanya cuma tahan selama 1-2 hari. Kalau udah terasa asam, tandanya udah nggak layak makan. Nah, kenapa ya tahu bisa cepat asam begitu? Kamu tahu nggak sih, guys? Karena udah basi. Basi kali ya? Kenapa kira-kira? Karena fermentasi. Mungkin karena dibasaknya terlalu lama. Nah loh, bener nggak tuh jawabannya? Langsung tanya ke ahli tahunya aja yuk guys. Ya, karena mereka itu pembuatannya lambat. Mm-hmm. Jadi tahu itu nggak boleh terlambat. Harus segera dibungkus, dipres, supaya airnya habis. Ya, harus cepat-cepat ya. Padat. Mm-hmm. Ya kalau ada rongga, itu yang bikin asam. Ya rongga jadi asam. Ya. Thank you, mau coba dengan rasa tahu yang di sini? Oh, mau. Nah, udah tahu kan jawabannya. Aku boleh coba? Boleh. Hai. Makan, ambil aja. Hai. Ya. Gini, oh. Ya. Udah bisa langsung dimakan. Serius? Ya, boleh? Dengan rasa yang enak. Gimana kan, Nak? Enak. Apa ini? Udah ada ini rasa rahasianya. Ya? Ini rahasia? Iya. Rahasia guys, ini gak boleh. Tapi beneran enak. Biasanya tahu Jepang, kalau makan tahu aja, sebenarnya rasanya enggak ada tuh, Kak. Ada wangi kedelai aja. Oh. Tapi ini udah ada rasa ya? Udah ada asin juga. Wangi. Wangi. Enak. Wangi rempah. Oke guys, udah ada beberapa olahan tahu. Yata, akhirnya bisa makan. Gimana apa bedanya? Itadakimasu ne. Enak. Lebih enak. Karena teksturnya lebih apa ya? Kulitnya kayak crispy. Oh, garing. Umai. Di Jepang, kalau makan tahu pakai shoyu, kecap asin. Tapi Indonesia pakai kecap manis, des. Itu beda. Pasti cocok, des. Oh my god, des. Pas banget. Enak dan ini ada cabai ya, ada cabai. Dan ya yeah, dan pakai apa ya, biasanya makan tahu goreng harus pakai cabai rawit juga. Ini Indonesia banget, di Jepang tidak mungkin makan tahu pakai cabai, tidak mungkin. Dan
Sang kalau butuh karyawan, panggil aku aja. Karena aku udah bisa bikin tahu, ya kan? Jadi aku bisa bantu. No, tapi gajinya bayar pakai tahu aja. Oke. Okay. Iya, aku mau. Kalau makan tahu mau, udah. Enak, terima kasih ya. Oke, okay, jadi teman-teman nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, okay, dadah! Makan, ayo.